Menerusi Instagram story bawah, usahawan ini dilihat memuat naik foto anaknya keseorangan ketika berada di Legoland. Menurut Mawar, dia tidak mampu meluahkan apa-apa perkataan tatkala melihat foto Mariam bersandar di satu sudut seorang diri. Tambahnya, dia tidak terfikir bahawa anaknya itu tidak mempunyai rasa takut. Bukan itu sahaja, Mawar turut menyatakan bahawa anak perempuan tidak pernah tinggal berasingan dengan ibunya, tidak kira berapa jauh jarak antara mereka. Mawar turut meletakkan tanda pagar indah kabar dari rupa di posting berkenaan. Menerusi caption dan tanda pagar tersebut, rata-rata netizen mendakwa Mawar merasakan Mariam tidak gembira sewaktu bercuti bersama Fizo dan isterinya Fazira. Di samping itu, caption Mawar seolah-olah memberi gambaran bahawa dia dan Mariam tidak boleh hidup berasingan walau apa jua keadaan. Apa yang menimbulkan tanda tanya adalah adakah IG story itu ditujukan kepada pihak Fizo kerana memuat naik foto Mariam ketika sedang bercuti. Namun, menerusi akaun Instagram kakak kepada Fizo, dia seakan-akan membalas dakwaan Mawar mengenai salah faham tersebut dengan mengatakan tidak mungkin mahu meninggalkan budak kecil berseorangan. Most of the ride kat Legoland ni untuk budak-budak. So, these are our VVIP yang nak kena dijaga. Takkanlah nak tinggal pula, katanya. Sebelum ini, Mawar pernah memberi pesanan kepada mana-mana wanita yang bakal berkahwin dengan Fizo agar tidak membahasakan diri dengan panggilan istimewa antara anak dan ibu dengan Mariam.